Hai, saya CY, yang ni kedai MC Exotic Pets Project. Kedai ini kita kebarkan pelbagai haiwan pun ada. Macam exotic punya sampai mammals, kucing, ular, semua ada. Accessory haiwan semua ada. Kita kira sampai ikan, sampai exotic punya, sampai mammals punya, semua accessory kita ada sini. Sini kedai ni sudah buka dekat 3 tahun lebih. Sejak kecil lah kita kira berminat pada haiwan lah. Actually semua haiwan jinak je, termasuk ular ke, mammals ke. Kita ada cara yang kita untuk handle lah. Kalau cara tu betul, semua okey. Yang ni haiwan peliharaan sendiri. Yang ni sudah saya rasa umur dalam 9 tahun. 9 tahun actually sudah sampai tahap maksimum dia sudah. Sebab kalau untuk Pac-Man, jangka umur hayat lah. Kalau jantan dia biasa dalam 6 tahun. Kalau betina lebih kurang 10 tahun. Yang ni memang dia, kalau you masuk jari depan memang dia gigit. Yang ni gigit sakit atau puterai. Yeah, sangat sakit. Sebab dia punya crushing sangat kuat. Tapi yang handle, jaga dia, yang penting air kena bersih. Lepas tu masa kita handle, tangan kena bersih. Ini meerkat. Dia memang tak suka di handle. You boleh lepas, dia boleh main tapi lebih kurang macam kucing. Cuma dia, cara dia main gigit. Dia suka korek-korek nak cari serangga untuk makan. Jadi kita kalau nak pegang dia, dia takut. Dia actually tak takut manusia, cuma dia tak suka kita pegang dia. Dari segi jagalah, dari segi jaga tengok imau jaga yang mammals ke exotic ke. Kalau exotic punya haiwan dia dari segi makan dia senang sikit pada yang mammals. Sebab mammals dia kena makan setiap hari. Kalau exotic haiwan biasa 2-3 hari, kalau ular seminggu 10 hari baru sekali kita bagi makan. Dia actually senang. Dia kalau beli haiwan yang sihat, dia semua makan tu memang automatik dia akan makan punya. Melainkan kalau dia dapat haiwan yang kurang sihat, yang sakit, baru kita kena cara ke teknik yang special sikit untuk jagalah. Ball python sejenis ular yang sesuai untuk beginner lah. Jadi orang baru kalau nak belajar bela ular, ball python paling sesuai. Sebab ball python dia jenis pemalu sikit. Dia jarang serang. Dia kalau takut, dia gulung. Ini nama dia, ball python. Dia orang panggil sawo bola. Tapi dia ada jentik, ada morph dia lah. Setiap morph dia color, bentuk dia tak sama. Jadi harga pun beza. Harga pun beza. Jadi dia sesuai untuk orang baru sebab dia punya perangai penakut. Lepas tu dia punya color warna-warni. Yang ni ball python juga, tapi yang ni tengah nak shading punya mood. Dia tengah nak saring kulit. Biasa nak saring kulit kita boleh tengok, dapat tahu daripada segi kulit dia. Kita nampak kerabu sikit, mata dia jadi kelabu. Dia jadi cloudy sikit, that mean dia nak saring kulit lah. Yang ni bahaya sikit kalau masa sekarang kita handle. Sebab dia punya mata jadi kerabu, dia tak nampak kita. Dia cuma pakai sensor dia, sense kita. Biasa kalau dia nak saling, kita tak usik. Just tinggal macam 1 minggu lah lebih kurang. Dia kalau baru starting nak shading 1 minggu lah. Kalau macam gini, saya rasa 2-3 hari lagi dia akan saling. Yang ni berutang. Berutang dia actually jinak pada kucing. Cuma kalau dia takut, kita pegang, mungkin dia akan berak ke kencing dengan tangan kita sebab dia takut. Itu signal dia takut. Dia jarang lawan balik. Yang ini iguana. You tengok muka dia macam ganas, macam jahat, tapi dia vegetarian. Dia makan sayur, jaga dia. Muka dia jahat. Biasa kalau you tengok kat zoo tu, dia ambil gambar tu, biasa yang ni lah. Tapi yang ni masih kecil lah. Yang ni dalam lebih kurang, I think 2 tahun lah lebih kurang. Yang ni Chinese water dragon. Tapi yang ni memang dia datang sudah sakit. Orang hantar punya. Jadi tapi so far kat sini dia sudah okey, mata sudah okey, tapi mulut masih ada luka lagi. Tapi so far makan semua stable sekarang. Dia lagi soft pada kapek. Yang ni kita panggil chinchilla lah. Jadi sangat famous Taiwan ni sekarang. Sebab dia punya fur sangat soft, jadi lecet sikit. Jual juga yang ni, tapi yang ni kena ada license lah. Sebab macam haiwan exotic kat luar tu, ada yang tertentu kena apply license baru boleh beli. Jadi kalau beli, kita akan provide satu receipt. Yang ambil receipt tu, bagi Jabatan Belerita untuk apply license.
Yang ni sugar glider. Yang ni leucitic sugar glider. Sugar glider memang kena selalu main. Dia boleh kena tuan punya bau. Jadi dia kira jangka umur hayat pun panjang sikit. Sorry, sorry. Nah, dia memang suka lompat. Dia suka lompat macam gliding lah. Actually kalau sugar glider, dia gliding dia macam gini. Cara dia lompat dia gliding.